Halo guys, selamat pagi. Datang lagi. Ya udah bosan sama liburan sama suaminya kayaknya. Kita mau jalan-jalan. Mau liburan sama keluarga orang lain. Halo, halo. Hai. Kita mau jalan dulu. Orang lain maksudnya. Ada Om Clover sebagai driver. Halo. Dan ada. Halo. Oh iya. Sekarang kita tujuannya mau ke kemana? Ke Bedugul. Bedugul. Jalanan Bali sangat sepi guys. Tiket masuk Rp30.000. Kita mau masuk ke Pura di Bedugul. Tadi barcode-nya langsung di scan, kita langsung masuk ke lokasi di wisata Ulun Datu Baratan. Ini pertama kali untuk ke tempat ini dan kita mau lihat keindahan sebagaimana sudah sering banget di foto-foto Instagram dan di manapun itu. Uang Rp50.000 ya. Enggak lah dulu. Tempat terbuka kayaknya enggak apa-apa lah. Kita foto di uang Rp50.000. Ini ada beberapa tempat, ada beberapa spot juga di sini. Ada spot juga. Sunset bagus. Tapi kalau mendung sama aja nggak bagus juga. Kita sudah keliling-keliling.
nggak terlalu luas, tapi banyak spot foto yang bisa dikunjungi. Ini salah satunya, beruang. Beruang Bali. Andara Golf. Wow. Ada. Ada tugu. Kita sih nggak makan dulu guys. Ini ada bubur ketan hitam. Bukan. Ada pesan menu. Kamu apa? Ikan nila masak. Ikan goreng. Ini makanannya super, nasi tempong. Porsinya banyak. Nasi tempong ini ayam bakar. Itu ada cumi, ada lele. Siap makan ya. Namanya nasi tempong. Baru tinggal, Pak. Angkat, kita baru selesai makan siang. Ternyata gerimis. Ayo. So. Oke. Kita sampai di Seminyak. Ke pantai dulu sejenak. Kita mau ke pantai di Seminyak di sana. Daerah Double Six. Sudah sampai di Seminyak. Seminyak. Berapa lama perjalanan dari mana tadi? Karena ombak besar, jadi 1 jam lebih. Ombak, Bang. Ombak, guys. Itu ada ombak. Kita mau berburu leleng. Berburu suasana pantai. Leleng. Biasanya rame nih. Biasanya rame. Ya, lagi begini lokal-lokalan. Lokal-lokalan. Kita cari tempat, dapat tempat ini di sini. Iya.
pakai pakaian ini harusnya bikini.